apa ya, saya sampai saat ini tuh masih berpikir kok tega-teganya saudara Salaman ini membunuh tersangka, ya kan, diajak ritual, diambil maharnya, diambil uangnya, ya, kemudian dikasih minum, sedangkan minumannya itu ada isi potasiumnya, sehingga korban meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia ini, saya tanya nih Pak Selamat, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Sudah betul-betul mati, baru saya dikubur. Kalau belum mati, belum saya berani ngubur dan. Caranya gimana? Setelah diminum kan? Setelah diminum. Pada saat diminum itu dia sekarat. Tolong-tolong nggak? Kan gini kan? Dikasih minum. Nah, minum. Blok. Pak, minuman apa ini Pak? Seperti itu enggak? Orangnya enggak sempat bilang seperti itu. Jadi gimana? Setelah minum itu langsung sudah enggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung muntah sedikit. Terus dia sekitar 5 menit dia sudah enggak terasa apa-apa. Enggak sempat bicara, Pak ini minuman apa? Enggak ada? Enggak, Dan. Enggak, iya, benar. Enggak sampai bilang apa-apa, Dan. Karena memang itu portas itu ajaib sekali dan mitsia ya. Baik teman-teman, saat ini berada di TKP. Ini sudah hari yang ketiga menurut kami, karena hari pertama itu kita temukan satu mayat, kemudian kemarin hari Senin 9 mayat, kemudian hari ini kita temukan 2 mayat. Jadi tolong jangan ditambah-tambahi ya, karena yang beredar itu nggak pas menurut saya. Jumlahnya itu nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kita otopsi. Jadi saya pastikan untuk hari ini totalnya semuanya 12. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.